Bertempat di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat Kembangan, Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi bersama dengan pejabat Koramil Kembangan, Dishub, dan Satpol PP memberikan pelayanan dan pengamanan kegiatan para peserta PHL dan PPSU sekota administrasi Jakarta Barat yang berjumlah sekitar 1.000 peserta. Kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan jalan santai yang dimulai dan diakhiri di kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan rute melintasi Jalan Raya Puri Indah yang berjarak sekitar 5 km. Pada acara ini, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi bertindak selaku penanggung jawab kegiatan positif tersebut. Acara diakhiri dengan ramah-tamah dan hiburan. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Muhdir, Binmas Kembangan Selatan. Salam Tribrata.